Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel ini, Airport and Flight. Saya sedang on board di pesawat yang akan landing di Bandara Internasional Yogyakarta, Yogyakarta International Airport. Ini approach dari arah barat menuju ke runway. Bandara Internasional Yogyakarta ini ada di Kabupaten Kulon Progo, berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kita datang dari barat, berarti datang dari arah Kabupaten Purworejo. Terbang di atas Kali Bogowonto dan sebentar lagi akan landing di Bandara Yogyakarta yang baru ini. Di seberang sana atau di sebelah selatan adalah Samudra Hindia. Jadi berhadapan dengan lautan lepas dan deretan pohon cemara udang berbaris di tepi pantai yang berfungsi sebagai sabuk hijau untuk memitigasi bencana tsunami. Ya, pesawat Lion Air JT3569 touchdown mendarat di Bandara Internasional Yogyakarta tanggal 8 Januari 2024 di pagi hari sekitar jam 7. Oke semua, selamat pagi. Di vlog kali ini akan ditampilkan suasana landing di Bandara Internasional Yogyakarta yang mana sudah disaksikan sejak tadi. Nanti akan dilanjutkan dengan menampilkan suasana atau walking tour keluar dari pesawat, menyusuri terminal kedatangan, dan seterusnya sampai keluar bandara. Sebelum lanjut lebih jauh, mohon semua untuk dukungannya ke channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, biar channel ini, channel Airport and Flight, makin semangat untuk upload video-video penerbangan dan di bandara. Terima kasih. Pesawat sedang berjalan, istilahnya taksi, ke apron atau parkir. Di lokasi apron atau parkir ada 10 garbarata, lumayan banyak. Jam landing ini adalah jam di pagi hari sekitar jam 7. Jadi vlog ini akan menampilkan suasana Bandara Internasional Yogyakarta di pagi hari. Kita akan lihat bagaimana, apakah ramai, sepi saat mengawali hari di dalam kemegahan bandara baru ini. Yang eskalator sebelah atas itu adalah terminal keberangkatan. Sekarang kita akan turun ke lantai bawah melalui eskalator ini. Di lantai bawah ada area pengambilan bagasi atau baggage claim. Sejak keluar dari pintu pesawat tadi sampai ke sini, perjalanan lumayan tidak begitu jauh, tidak begitu dekat. Jadi ya tengah-tengah saja ya. Dan suasana juga di awal hari ini tidak begitu ada hiruk-pikuk ya. Ini sudah memasuki area pengambilan bagasi. Di sini ada 3 bel, yang paling pertama kita jumpai adalah bel ketiga, kemudian nanti bel kedua, dan di ujung sana bel pertama.
Kebetulan barang-barang kita tidak ada masuk bagasi, jadi semua barang-barang kita masuk ke kabin pesawat. Jadi kita tidak ada ngambil barang di bagasi area ini. Kita akan ke pintu keluar menuju ke tempat transport. Sambil jalan menuju ke pintu keluar dari terminal kedatangan, kita lihat-lihat suasana dulu di area pengambilan bagasi ini. Secara umum megah, tertata baik, bersih, dan lumayan lapang. Pintu kaca di depan ini adalah batas dari area dalam dan area luar dari terminal kedatangan. Di area ini salah satunya ada counter-counter travel atau transport yang akan mengantarkan kita ke tujuan lain di Yogyakarta ini dan sekitarnya. Ini tarif dari travel yang kita dapatkan di bandara ini. Setelah bayar di counternya, kita akan jalan kaki melewati area penjemputan, kemudian ke area parkir dari mobil travel. Sama dengan di dalam gedung, di luar gedungnya ini juga tampak begitu megah, bangunan dari terminal bandara baru dari Yogyakarta. Persis di atas ini adalah flyover dari gedung terminal keberangkatan. Channel Airport and Flight sudah membuat vlog tentang suasana dan walking tour dari terminal keberangkatan. Silakan klik link di atas atau link yang ada di deskripsi. Dengan mobil travel tadi kita keluar kawasan bandara. Di atas ini adalah jalan flyover yang di sisi akses keluar dari terminal keberangkatan. Dalam gedung terminal bandara kita lihat kesan yang luas, dan juga di bagian luar di ruang terbuka ini luas sekali. Bangunan yang unik di depan ini adalah deretan loket pembayaran karcis parkir. Sebentar lagi kita akan meninggalkan kawasan dari Bandara Internasional Yogyakarta ini. Terima kasih telah menonton dan saksikan vlog-vlog lainnya tentang Bandara Internasional Yogyakarta. Lihat linknya di deskripsi. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa.